Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother sister. Barusan lewat, gue ngeliat di sana di belakang pohon itu tuh ada dua cewek. Gak kelihatan ya? Kelihatan gak sih? Gak ya? Itu ada dua cewek, yang satu mama, yang satu bercadar. Kita coba datengin aja yuk. Nanti gimana ya? Tanya-tanya aja. Bismillah ya. Dia pura-puranya apa ya? Ngevlog aja kali ya, ngevlog lagi aja ya. Ngevlog apa ya? Pohon aja, ngevlog pohon. Oke, kita pura-pura vlog lagi. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Nah, di belakang gue juga kan ada cewek tuh. Jadi sekarang gue itu sekarang gak tau ada di mana. Oke, bersama si ade-ade yang cantik. Hey, hey dulu dong. Hai. Keren bro. Jadi sekarang gue gak tau ada di mana ini tempatnya. Jadi di sini tuh kalau menurut gue indah banget, sangat bagus banget. Suasananya itu sangat adem ya. Di sini juga banyak pohon-pohon dan ini tuh salah satu pohon-pohon yang kalau menurut gue sih sangat indah ya. Pura-pura aja alasan. Kita samperin dulu. Di sini kita tanya-tanya ini daerah mana dan kita akan coba untuk mengetahui tentang masalah lokasi di sini. Nah, di sini ada dua orang. Oh, ada dua orang di sini, ada si teteh yang berbaju putih sama yang baju merah. Kita samperin yuk, kita tanya-tanya gitu. Assalamualaikum. Halo, teteh. Teteh boleh minta waktunya sebentar kah? Apa enggak boleh? Gimana? Maaf ya, ya maaf. Minal izin wal faizin juga ya. Ya jadi ini tuh bagus banget. Aku ngelihat tadi pas aku lewat ya teh. Jadi maaf sebelumnya. Ini saya ngelihat pohon-pohon ini tuh bagus kayak gitu. Jadi indah. Jadi enak juga ini untuk suasana tuh di sini enak banget ya, kak ya. Betul gak? Gak dijawab gue. Kakak. Ukti, teteh, boleh nggak sih aku tanya-tanya gitu sama teteh? Bolehkah? Saya duduk di sini aja ya, di sini nih. Boleh nggak aku kenalan dulu sebelum tanya-tanya? Ya barangkali gak ngeganggu waktunya gitu. Sedih, dicuekin. Kayaknya garis yang belakang aja deh. Teteh, ini kalau boleh tahu ini lokasinya di mana ya? Gue dicuekin juga. Aduh, ya Allah, sedih banget ini. Kakak, ya, kayaknya ini bukan hari gue. Kakak lagi baca-baca buku ya? Buku tentang apa sih kalau boleh tahu? Gimana? Oh iya, alhamdulillah. Dijawab juga. Mengharap kasih sayang Allah ya teh ya. Masya Allah luar biasa. Kakak, di sini ramai juga ya. Orang-orang pada nongkrong. Ini kalau boleh tahu tempatnya tuh apa ya? Taman atau gimana ya? Oh taman ya. Oh jadi di sini tuh ternyata di sini tuh biasanya tuh banyak orang yang pada nongkrong. Kayak gitu di sana juga banyak juga. Nongkrong juga di belakang juga ada kayak gitu. Jadi si kakak ini biasanya tuh di sini suka sering ini ya, suka sering nongkrong di sini gitu ya. Ya kak, jadi ini tuh sebelumnya maaf banget, mungkin aku gak sopan, aku langsung main-main karena aku itu YouTuber kak. Jadi YouTuber sih belum, maksudnya lagi belajar jadi YouTube. Jadi aku tuh pengen mencari suasana-suasana yang bagus gitu, dan terkadang aku tuh kalau ada orang di jalan, aku samperin, aku tanya-tanya tentang lokasi di sini, tentang masalah apa aja gitu. Gak apa-apa ya. Kakak boleh gak sih aku tuh nanya-nanya kalau gak mengganggu? Itu tuh tadi tuh tentang kasih sayang kepada Allah ya? Iya. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa ya? luar biasa ya.
Kakak berarti asli sini ya? Oh, dia asli sini, alhamdulillah ya. Dia ternyata asli sini. Di sini juga ada si ibunya. Ibu ada di belakang, tapi kayaknya lagi teleponan gitu. Si ibunya ya, Bu ya, lagi teleponan ya. Dari tadi soalnya main HP gitu. Iya. Takut ngeganggu. Ini juga mungkin ngeganggu Kakak. Aku ini sebenarnya ngeganggu gak sih, Kak? Enggak ya? Kakak lagi sendiri apa lagi nunggu sambil nunggu teman ya? Oh, lagi sendiri ya. Ya, lagi sendiri katanya. aku tuh sebenarnya sih pengen tanya-tanya gitu sama kakak itu gitu. Tanya-tanya kan aku tuh jujur ya, aku mah seneng gitu kalau ngelihat wanita bercadar gitu. Aku tuh terkadang suka pengen tahu aja motivasi tentang apa sih yang membuat kamu tuh ingin bercadar gitu loh, Kak. Mungkin sedikit dikasih waktu, Kak, boleh nggak? Kak, sebelumnya kenalin nama aku. Mungkin walaupun kakak gak nanya nama aku ya. Walaupun kakak gak nanya aku, tapi aku kan gak enak ya. Maksudnya kenalin dulu biar kita kenal. Jadi nama aku itu Devan, Kak. Nama aku, tetap lagi aja kali ya. Nama aku Devan. Kayak gitu, Kak. Jadi aku tuh lagi ya lagi main kayak gitu. Jadi aku ngelihat kakak tuh lagi nongkrong di sini. Kakak biasanya kalau nongkrong apa jam berapa? Sampai jam 5. Oh, sampai jam 5 ya. Tiap hari di sini apa gimana? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Kakak kalau boleh tahu suka-suka kayak ini gak sih, kayak solawatan gitu atau ini? Oh, gitu ya, Masya Allah ya. Luar biasa ya. Suka ikut sering-sering ngaji juga kali ya. Jadi emang hebat ya. Aku tuh kagum banget gitu sama wanita yang menutup aurat. Kak, ini nanti tuh sama aku tuh ini mau aku upload, Kak, kayak gitu kan di YouTube aku. Ya walaupun yang nonton cuma baru dikit, tapi kan maksudnya tuh aku tuh pengen sedikitnya tuh aku nanya-nanya tentang masalah kakak, tentang cadar gitu. Misalkan apa sih yang jadi membuat kakak tuh bisa pakai cadar tuh apa gitu, Kak. Jadi nanti yang nonton itu jadi orang tahu, oh iya, jadi seperti ini gitu, Kak. Dan semoga kan mereka termotivasi gitu, Kak. Gimana, Kak? Boleh nggak? Nggak boleh ya? Ya udah deh, kalau gitu, Kak, aku kalau sholawat boleh nggak sih? Aku percuekin terus, gimana dong? Bisa diajak ngobrol yang belakang sama, yang ini sama. Sholawatan aja kali ya. Sekarang aja dia jadi berubah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kak, kalau boleh tahu barusan dalam pengucapan aku ada yang ini gak? Maksudnya kan kalau ada yang salah kamu bisa koreksi gimana gitu. Terkadang aku suka minta-minta koreksi terhadap teman-teman gitu, termasuk kakak kan. Gimana menurut kakak ya? Apa? Bagus ya? Makasih ya. Aku boleh gak sih minta apa ya? Instagram gitu kak? Gak boleh ya buat berteman ya? Apa? Oh gak punya ya? Oh gak punya ya? Maaf ya. Kalau WhatsApp gak boleh juga ya? Aduh maaf ya. Kalau apa dong ya? Aduh, aku gak bisa berteman dong ya. Tapi kalau berteman gak apa-apa ya kak ya? Tapi bertemannya nanti lewat apa dong kita? Kalau misalkan aku mau tanya-tanya apa gitu. Lewat hati aja kali ya. Kakak, makasih banget ya. Makasih banget untuk waktunya. Ya aduh ya ampun. Ini tuh aku tuh jujur ya, sebagai cowok, aku tuh senang banget. Ini teteh juga harus tahu ya. Sebagai cowok, saya tuh emang paling suka sama wanita-wanita yang tertutup. Dan hampir semua cowok teh. Jadi si cowok ini, mau seburuk apapun, mau senakal apapun cowok, itu pasti menginginkan calon istri yang baik. Betul gak? Nah itu. Jadi, ini ya walaupun dicuekin, tapi gak apa-apa lah ya. Dan teh, sekali lagi makasih ya. Nanti aku mau masukin ini di YouTube aku, gak apa-apa kak. Gak apa-apa ya? Gak ya? Penting kan di sini juga kan baik-baik ya videonya ya. Aku sambil nge-vlog ini tentang pohon. Ini pohon bagus banget. Jadi ini tuh gak tahu pohon apa yang pasti. Tadi aku terpesona aja pas ngelihat lewat sini teh. Tadi ngelihat sini, set jalan ini. Set, ada si kakak sama si kakak itu. Di belakang ya kan gitu. Makasih ya. Aku juga mau makasih juga ke si teteh itu. Kakak makasih ya. Kakak ini aku mau masukin video gak apa-apa ya kak ya. Oke, aduh si kakak ternyata senyum, ternyata baik-baik ya, ternyata kalau emang kita udah sapa tuh emang baik banget, luar biasa. Jadi pokoknya semoga aja sih video ini bisa menghibur kalian deh. Pokoknya ini juga videonya apa namanya dadakan banget, jadi gak ini ya udahlah ya, yang penting kalian bisa terhibur ya, semoga bermanfaat. Kakak sekali lagi makasih ya waktunya ya. Gak apa-apa lah, aku gak dapat WhatsAppnya, aku gak dapat Instagramnya, udahlah gak apa-apa, yang penting aku udah usaha ya kan. Gak apa-apalah. Sedih sih, tapi gimana lagi. Kita pulang aja lah.